Hai teman-teman, hari ini saya dikasih amanah sama Mas JJ untuk mengambil ikan di tempatnya Mas Bagus. Di tempatnya Mas Bagus ini dulu pernah direview kolam minimalisnya. Kolamnya yang sederhana, simple, dan pembuatannya sendiri. Dan hari ini saya mau mengambil ikan. Ikannya mantep guys, ikan sowa. Katanya dikasihkan ke Mas JJ untuk dimasukkan di kolam pagar menggeteng. Seperti apa ikannya? Langsung saja ini ikannya. Ikan sultan guys. Ini dulu ikannya semua ini. Semua Mas ya? Semua dari Mas JJ ini. Bermacam-macam. Kolamnya 1 meter 30 kali 1 meter 10. Ketinggian air cuma 40 cm, tapi ikannya 40 cm-an, guys. Ini yang punya Mas Bagus. Hai. Ikan mana, Mas, yang mau dikasihkan Mas JJ ini buat masukin di kolam pagar menggeteng? Ini sawa soft body. Oh yang ini ya? Iya. Ini guys ikannya sawa. Itu ikannya soft body itu. Mantep kan? Mas Bagus, ini di kolam minimalis Mas Bagus ini ada berapa ekor ini? Ikan sebesar-besar ini. Ini ada 13 ekor. 13 ekor. 13 ekor. Adik. Adik. Halo. Adik kamu gitu. Tunggu dulu. Namanya siapa? Namanya siapa? Malu. Di sini ikannya sultan-sultan, guys. Ini ada bambu di step. Di sini tuh kalau saya sih penggemar bosanke ya, tapi terutama kolaku. Jadi di sini kebanyakan kolaku. Kolaku sanke. Mas Bagus ini penggemar bosanke, kolaku sama sanke. Tapi di sini ada sowa. Dan ada tanju sowa ini. Ini kan koleksinya ini. Ada maruten juga. Ada yang impor ini Mas ya? Saya satu ekor kuagus impor. Ini yang impor. Semua ikan di sini dari Mas JJ. Kolamnya sangat minimalis, sederhana, aman ini. Ya Mas ya, sama ini ya. Alhamdulillah. Belum ada masalah yang sangat merugikan. Baik teman-teman, langsung saja saya mau angkat ikannya, saya kantongin, kita packing, nanti kita bawa ke pagar menggeteng. Kita apungkan dulu, nanti kita lepaskan di sana aja. Ya. Mas Bagus, itu enggak? Enggak kayaknya. Ya udah, aku tangkap langsung ya ikannya ya. Langsung saja kita tangkap ikannya ya. Karena saya mau saya masukkan kantong. Jangan malu-malu guys.
guys, ambilnya nggak pakai serok, langsung pakai tangan aja gini. Tapi terutama tangannya harus steril dulu ya, kalau masuk kolam, termasukin kolam. Ini ikannya soa. Cina kak ya ikannya? Cina semua di sini. Kita langsung ini saja kita packing, biar nggak lama-lama. Inilah ikannya yang akan kita masukin di pagar mega tank pemberian dari Mas Babus. Saya sudah membawa kantong oksigen sendiri, bukan tabung ya, kantong. Ini di dalamnya ada oksigennya, soalnya. Berhubung di sini. Oke teman-teman, setelah ikan kita selesai packing atau kita kantongin, ini kita mau serah terima kepada Mas Bagus. Serah terima jabatan. Terus aja, masuk kolam pagar mega tank ya. Alhamdulillah, semoga ikannya Mas Bagus sehat-sehat selalu dan tambah jumbo-jumbo. Amin. Amin. Terima kasih, Mas. Kita langsung cabut aja, ditunggu Mas CC soalnya. Yuk, sehat-sehat di tempat baru. Terima kasih Mas. Mas, makasih ya untuk ikannya. Kita rawat sepenuh hati. Ya, ya. Kasih Mas, sorry. Ini ada ikan dari salah satu pelanggan saya, namanya Mas Bagus. Ini sebenarnya beli di saya, cuman karena saya dari awal udah suka kolam, udah karena saya dari awal udah suka ikan ini, jadi sama Mas Bagus dikasihkan lagi lagi. Thank you Mas Bagus. Katanya Mas Bagus suruh pelihara di kolam makan mega tank. Tap, taruh mega tank. Ayo bi. Berapa bro? 1,2 1,250 sekarang udah tambah sih kayaknya. Iya, tambah ini. Setelah tadi ikan soa yang kita ambil di tempatnya Mas Bagus, dan setelah kita apungkan selama 1 jaman ini, ikan sudah siap untuk kita lepas di pagar mega tank. Tapi ya seperti biasa, kita PK dulu ikannya sama air PK ya, biar steril dan aman dari bakteri. Saja. Thank you.
Kita ambil ikannya di kolam ini. Tadi sudah kita apungkan lebih dari 2 jam. Setelah kita apungkan, tadi kita angkat ikan sowaku karena syutingnya hari ini juga. Terus kita tinggal makan juga. Jadi lebih dari 2 jam kayaknya. Ikan dari Mas Bagus tanpa kita karantina akan langsung masuk ke kolam kaca. Sowa merah strong, siminya pekat. Merah kan ikannya, suhunya juga mantap. Ini tinggal finish semua, bagus ikan ini. Angkatin dulu. Nggak tahu kenapa dari pertama lihat ikan ini saya sudah suka. Terus waktu itu dibeli Mas Bagus, sekarang dikasih saya lagi. Mungkin dia jodohku harusnya ku dirimu. Mantep. Ini mutu guru mas, mutu guru asli ini. Mutu gurunya kanan kiri balance. Untuk suminya tinggal ini nyambung di mata, bukan di mata sih, di kepala ini tinggal nyambung, nanti akan bagus ikan ini. Biarkan dulu bro, ya dia hilang dulu bakterinya. Oke, kita masukkan di kolam yang sebelah sini. Di kolam ini masih ada kage utsuri, sekarang 2 ekor. Oke, lepaskan bulgoso. Soa short body masuk ke kolam kaca. Oke, ini sowanya masuk ke kolam ini. Dia sudah mengejar-ngejar ikan kage usurinya. Hai. Itu kage usuri itu betina loh. Sowanya itu jantan. Karena dia soft body jadi mirip betina. Sowa jantan, body betina. Itu. Kiwanya